Siap. Indonesia bersatu. Maju. Jalan. Pondok Pesantren Al-Ubaidah, Kertosono, Jawa Timur, menghelat upacara bendera untuk memperingati Hari Santri pada 22 Oktober 2022. Dalam kesempatan itu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ubaidah, Habib Ubaidillah Al-Hasani, bertindak sebagai pembina upacara. Dalam sambutannya di depan 300 santri yang mengikuti upacara, Habib Ubaidillah mengingatkan tugas besar para santri. Pada kesempatan itu, Habib Ubaidillah juga membacakan sambutan Menteri Agama, Yaqut Khalil Qaumas. Menteri Agama meminta para santri dengan berbagai latar belakang siap untuk mendharmabaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Menurutnya, para santri harus mampu berkiprah di bidang agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan politik. Usai upacara Hari Santri, Habib Ubaidillah menekankan tantangan masa depan para santri. Para santri diharapkan mampu menghadapi tantangan dunia dalam hal apa saja, terutama kaitannya dengan kebodohan, keterbelakangan, bahkan keterpurukan. Maka para santri diharapkan bisa mengangkat itu semuanya dengan ilmu yang dikaji selama di pondok pesantren, baik ilmu agama utamanya maupun yang sekarang ini pondok pesantren banyak yang kemudian di-matchingkan dengan pendidikan formal. Maju! Jalan! Untuk mewujudkan hal tersebut, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono mengingatkan, santri tidak hanya religius, namun juga harus profesional dalam berbagai bidang. Kalau dulu hanya religiusnya saja, tetapi sekarang ini dituntut menjadi santri yang profesional religius, sesuai dengan tantangan zaman. Dan ini harus bisa terjawab oleh pondok-pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia, bahkan yang tersebar di seluruh dunia ini. Demikian juga Ponpes Al-Ubaidah Kertosono selalu berusaha untuk mengupdate kurikulum sehingga bisa menyesuaikan kebutuhan kekinian. Ia mengatakan Ponpes Al-Ubaidah yang bermitra dengan LDII terus membenahi kurikulumnya, agar para santri tidak hanya ahli dalam agama saja, tapi juga berkontribusi dalam pembangunan. Ia juga berharap Hari Santri ini menjadi momentum kebangkitan umat Islam di segala bidang. Santri juga diharapkan memahami nilai-nilai kebangsaan untuk membangun Indonesia di masa depan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.